Baik, mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu semua di wilayah Indonesia. Selamat datang di Diklat Nasional Kelas Masa Depan meningkatkan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran melalui teknologi dan media ajar. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Apakah baik? Oke, mohon izin. Oke, alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke. Sudah siap ya Bapak dan Ibu guru dalam Diklat Nasional hari ketiga pada sore hari ini dengan dua pemateri kita yang luar biasa, ada Pak Osman dan juga Pak Arya ya gitu. Oke, sebelum kita memulai, saya mau ini dong kepada Bapak dan Ibu guru, bagaimana nih keadaan perasaan ya atau hati pada sore hari ini boleh digambarkan dengan reaction atau juga di chat Zoom meeting begitu. Boleh kami tahu dulu bagaimana perasaan Bapak dan Ibu guru pada sore hari ini? Apakah sudah siap mengikuti apa namanya tuh Diklat Nasional dengan rasa bahagia, penasaran atau apa? Oh, semangat. Oke, siap. Masya Allah, semangat luar biasa. Semoga selalu semangat ya Bapak dan Ibu guru. Oke, alhamdulillah luar biasa. Masih dengan saya, Lida Nasrul Amanah, sebagai moderator yang akan menemani Bapak dan Ibu guru selama diklat pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan tata tertib untuk diklat pada sore hari ini, yaitu yang pertama, Bapak dan Ibu guru dimohon untuk mengikuti diklat sampai selesai. Kemudian Bapak dan Ibu guru dimohon untuk on kamera ketika bertanya, menyampaikan pertanyaannya. Silakan untuk on kamera dan juga open mic. Materi akan disampaikan selama kurang lebih 60 menit. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan dua pemateri kita. Oke, wah sudah tidak sabar ya semuanya. Oke, saya sapa dulu. Halo Bapak Osman, selamat sore Pak Arya, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, selamat sore. Oke, bagaimana kabarnya Bapak Osman dan juga Pak Arya pada sore hari ini? Luar biasa ya. Luar Sehat, biasa. semangat. Oke, sehat semangat. Alhamdulillah. Sudah siap ya Pak ya untuk sharing dengan Bapak Siap. dan Ibu guru masih tentang ChatGPT yang nanti mungkin lebih kepada teknologi AI yang terintegrasi dengan Siap. platform-platform yang lainnya. Seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai diklat pada sore hari ini. Bapak dan Ibu semua berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, kami persilahkan. Oke, berdoa dicukupkan, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, kita akan langsung mengobrol terlebih dahulu ya. Seperti biasa ini Pak Osman sudah bergabung. Wah, Masya Allah. Dengan semangat yang luar biasa nih untuk sharing dengan Bapak dan Ibu guru semua yang ada di Zoom dan juga yang live YouTube di Guru Juara gitu ya, Pak. Oke, Siap. baik Bapak Osman, hari ini Bapak akan menyampaikan tentang teknologi AI yang terintegrasi dengan platform-platform yang lainnya. Begitu ya, Pak, betul? Iya, benar sekali. Oke, baik, siap Bapak. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin saya akan mempersilahkan kepada Bapak Osman untuk menyampaikan materinya kepada Bapak dan Ibu guru semua, karena sudah gak sabar nih Pak. Tuh banyak chat yang, oh Masya Allah luar biasa, sebenarnya udah raise hand juga tuh. Padahal belum disampaikan nih materinya gitu ya. Iya, benar. Baik Bapak, waktu Oke. dan layar kami persilahkan. Siap, makasih banyak Bapak Ibu. Selamat sore, ya luar biasa sekali malam hari, malam hari lagi ya, sore hari ini ya Bapak Ibu ya. Karena kita, ini udah pada angkat tangan semua, mau ngapain? Turunkan tangannya Bapak Ibu nanti kelelahan. Ya, udah Pak Ibu, Dokter Anda, Hai Rena udah angkat tangan ya, nanti aja angkat tangannya ya, nanti kecapean ya. Baik, hari ini Bapak Ibu masih tentang ChatGPT ya Bapak Ibu ya, bagaimana penggunaan si ChatGPT itu bisa nih Bapak Ibu kita pakai di berbagai macam ya. Saya punya waktu 30 menit untuk bisa menyampaikan materi saya. Saya akan coba ya Bapak Ibu ya. Ya, selamat sore Ibu Sri. Aduh, senang sekali ya disapa ya. Baik, kita akan mulai dulu nih Bapak Ibu. Nah, saya akan coba
membuat Bapak Ibu video singkat nih. Nah, kalau Bapak Ibu biasanya kan mungkin di sini ada yang pengguna TikTok ya. Mungkin di sini juga ada pengguna Instagram. Mungkin di sini ada suka apa ya, kasih-kasih bikin status-status WA gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk kasih-kasih motivasi. Nah, hari ini kita akan gabungkan si ChatGPT dengan pembuat video yang gampang banget, yang tentunya Bapak Ibu sebagai guru punya akses yang luar biasa, yang luas sekali dengan akun belajar ide-nya, yaitu dikenal dengan Canva yang biasa kita mainkan. Nanti setelah itu saya juga akan contohkan si ChatGPT itu ke Bapak Ibu dengan artificial intelligence itu sudah muncul loh. Kalau semalam itu saya tunjukin di kelas poin itu Bapak Ibu belum ada, tapi tadi malam tiba-tiba diumumkanlah bahwa ternyata sudah diupdate dan sudah ditunjukin. Pokoknya bakalan seru banget ya, itu seru sekali. Yuk kita tunjukin sekarang nih Bapak Ibu, sebagai contoh ya Bapak Ibu ya, kita akan membuat sebuah video nih Bapak Ibu ya, buat video singkat ya kan, yang singkat banget saja Bapak Ibu ya, tentang misalnya apa ya, misalnya saya akan membuat sebuah video di Canva yang Bapak Ibu tentang misalnya 10 manfaat buah-buahan, ya kan? Jadi kita anak-anak tuh, apalagi anak-anak SD gitu ya, paling senang tuh belajarnya itu bukan hanya lihat tulisan belaka gitu Bapak Ibu ya, tapi mereka tuh ada video, ada suaranya, ada gambar, ada mungkin juga suara orang dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu boleh dicontohkan cara seperti ini. Jadi cara yang pertama nih saya siapkan dulu di sini, tapi sebelum sampai di sini kita masuk dulu nih Bapak Ibu ke ininya ya, ke ChatGPT-nya. Nah, sudah ya. Bapak Ibu saya harap sudah bisa ya Bapak Ibu ya login di ChatGPT. Maka saya ambil new chat. Lalu saya akan ketikkan 10 nih ya. 10 manfaat buah-buahan gitu ya. Oke, kita tunggu prosesnya Bapak Ibu. Jadi dia akan tuliskan ya 10 manfaat buah-buahan. Nah, nanti di sini di dalam video singkat kita akan masukin nih Bapak Ibu. Jadi kan kalau Bapak Ibu mungkin selama ini kayaknya susah banget gitu ya Bapak Ibu, aku nggak bisa nih Pak Osman untuk membuat deskripsinya. Nah, jadi si ChatGPT itu bisa tolong Bapak Ibu. Nah, ini buktinya gitu loh ya kan. Jadi Bapak Ibu kalau aduh aku nggak bisa nuliskan 10 manfaat buah-buahan, setahu saya sih untuk nyegerin kulit aja supaya kelihatan muda gitu ya kan. Nah, ternyata tuh banyak sekali Bapak Ibu yang bisa dipelajari gitu. Nah, ini sudah ada tulisannya. Kita tunggu Bapak Ibu beberapa menit ya, berapa detik mungkin ya, nggak sampai 1 menit di Bapak Ibu nomor 9. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah tertulis ini bahwa buah-buahan adalah sumber nutrisi yang kaya dan penting untuk kesehatan. Berikut 10 manfaat buah-buahan. 1, sumber vitamin dan mineral. Buah-buahan mengandung berbagai macam bla bla bla. Yang kedua, serat yang tinggi. Yang ketiga, buah-buahan kaya akan serat yang membantu menjaga pencernaan yang sehat dan bla bla bla. Oke. Ini adalah bantuan ChatGPT untuk Bapak Ibu mendeskripsikan ya kan manfaat si buah-buahan tadi. Sekarang kita akan masukkan ke Canva. Nah, untuk dijadikan apa? Sebuah video singkat nih Bapak Ibu ya, kita contohkan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu pilih di sini dibuat desain ya Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu masuk ke Canva-nya udah memakai akun belajar ide ya. Nanti di sini lambangnya ada yang add admin atau add guru gitu ya. Di sebelah kirinya tulisannya sudah ada pendidikan 81. Oke, jangan lupa ya Bapak Ibu ya dipakai supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa menikmati akses gratis pro gratis, nah itu luar biasa. Oke, di sini di bagian kita bikin video gitu Bapak Ibu. Kita klikkan mungkin video apa nih misalnya Bapak Ibu ya. Videonya misalnya untuk video Facebook, video konten Instagram gitu ya. Video apa lagi? Misalnya kita bikin untuk video konten Instagram. Contoh ya Bapak Ibu ya, atau cerita boleh ya, mana aja. Nah, lalu Bapak Ibu sampai di sini kan sudah ada template-nya yang masih kosong. Nah, Bapak Ibu kan butuh gambar apa ya kira-kira supaya latar belakangnya itu cocok nih menggambarkan buah-buahan. Nah, Bapak Ibu boleh cari di sini. Nah, ini kan termasuk juga kecanggihan loh Bapak Ibu ya. Kita kasih kata kunci di bagian template di sini, kita tinggal tulis buah gitu, kita klik, dia akan menyajikan banyak sekali nih Bapak Ibu ya model template. Nah, tapi karena tidak terlalu banyak dan mungkin kita akan ketikkan lebih panjang lagi kata kuncinya, keywordnya. Nah, juga nggak terlalu banyak, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya.
karena mungkin di bagian Instagramnya tidak ada atau tidak kelihatan atau tidak banyak gitu Bapak Ibu. Nah, oke, kita pakai saja Bapak Ibu, kita minta bantuan si Google. Kita akan pindah ke Google nih Bapak Ibu. Saya pindah pakai di sini. Oh, ya. Oke, Bapak Ibu, silakan dicari nanti gambar buah-buahan. Oh, sorry. Saya sebelum ke sana saya balik lagi ke sini. Saya balik lagi. Jangan kita ambil template ya. Coba kita ambil di elemennya saja. Kita ambil di elemennya itu buah-buahan ya. Mohon maaf nih. Buah-buahan. Oke. Nah, di sini sudah banyak nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah ke Google. Di Canva aja mainnya Bapak Ibu ya. Karena sudah tersedia langsung. Jadi kata kunci yang Bapak Ibu ketikkan itu menunjukkan ini luar biasa loh. Dia jadinya bisa menyajikan berbagai macam bentuk buah-buahan. Bapak Ibu mau yang mana untuk mengisi ini semuanya? Ya Bapak Ibu tinggal cari yang kira-kira itu sesuai dengan selera Bapak Ibu. Misalnya ini. Nah, ini bisa kita isikan langsung. Ya, untuk memenuhi. Nah, kita bisa lebarkan seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sudah ada satu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu saya nggak suka terlalu tipis ya, saya mau yang lebih rame gitu ya. Oke. Saja gitu, Bapak ya. Atau Bapak Ibu mungkin ngerasa kalau rame nih saya mau yang lebih apa gitu, misalnya lebih lebih soft gitu. Boleh, silakan Bapak Ibu. Yang penting tuh Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu suka gitu ya kan. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk nih Bapak Ibu ke mana? Kita masuk lagi ke tulisan. Nah, kita akan masuk ke teks ya. Kita akan masuk mungkin judulnya itu adalah tulisannya 10 manfaat buah-buahan. Nah, Bapak Ibu, kalau seperti ini kan nampaknya rasanya tuh kayaknya tabrakan banget ya. Jadi untuk latar belakangnya Bapak Ibu boleh atur transparansinya mungkin diperkecil seperti ini. Oke. Nah, mungkin bagian tulisannya Bapak Ibu tinggal ganti-ganti juga. Bagian mana yang misalnya tulisannya fontnya saya mau yang lebih besar, saya mau lebih cantik dan sebagainya. Silakan nih Bapak Ibu. Yang mau di otak-atik tuh pokoknya asal Bapak Ibu semangat aja deh gitu ya kan. Yang paling penting itu semangat nih Bapak Ibu ya. Yang mana yang Bapak Ibu paling suka tentunya nanti yang bisa cocok nih dengan seleranya Bapak Ibu seperti apa. Dan yang paling penting jangan sampai tulisannya itu tidak bisa dibaca oleh siswa-siswinya. Karena kan kalau udah susah dibaca ya gimana nih. Kan gitu ya kan. Lalu mungkin supaya dia lebih kelihatan mencuat gitu ya Bapak Ibu boleh kasih efeknya. Tulisannya mungkin dikasih seperti ini ya. Tinggal warnanya aja lagi dirubah. Misalnya kita mau kasih ganti jadi warna apa nih Bapak Ibu. Ya kita mau ganti, sorry saya ubah. Ini di sini warnanya kita rubah menjadi biru misalnya. Atau pink atau ungu gitu ya. Mana yang Bapak Ibu suka gitu. Misalnya saya mau warna ini aja deh gitu ya kan. Nah 10 manfaat buah-buahan gitu kan. Ini layar pertama gitu ya. Lalu Bapak Ibu kita akan masuk ke misalnya. Ini ya Bapak Ibu ke slide berikutnya, kita tinggal duplikatkan saja. Nah, maka tulisan ini kita akan hilangkan mungkin efeknya tanpa efek ya Bapak Ibu. Mungkin kita hilangkan, kalau tanpa efek itu mungkin kita jadikan dia, nggak ada ininya ya, nggak ada batalnya, nggak apa-apa. Berarti kita hapus aja dulu, nggak masalah. Lalu Bapak Ibu kita ulang lagi. Dari nomor satu kan kita tambah lagi. Tadi kan kita pilih tambahan judul karena besar. Sekarang kita mungkin ambil yang sejudul ya supaya lebih kecil. Nah di chat GPT-nya Bapak Ibu saya tunjukin lagi. Bapak Ibu tinggal copy. Jadi saya tunjukin kita pindah ke si chat GPT ini. Nah Bapak Ibu saya mau ingatkan ketika Bapak Ibu sudah mulai pakai ya ChatGPT. Bapak Ibu mungkin bingung kok punya saya banyak banget ya. Ini karena saya menggunakannya banyak gitu. Nah Bapak Ibu biasa usahakan selalu bikin judulnya yang sesuai dengan materinya di sini supaya nanti Bapak Ibu ketika cari-cari itu gampang banget ya. Oke kita mulai dari yang pertama. Misalnya ini nomor satu ya. Nah kita pindah. Wah saya harus jadi pindah-pindah ya Bapak Ibu ya karena kebetulan saya tidak pakai pencarian ChatGPT-nya di Google, tapi saya cari di Google ya, tapi saya pakai di Microsoft Edge gitu Bapak Ibu karena saya ngerasa bahwa pakai Google kadang-kadang tuh terlalu banyak yang pakai. Jadi ramai banget Bapak Ibu yang ada tuh jadinya ini susah di
diakses ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya sayanya jadinya pakainya Microsoft Edge gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini diatur-atur. Sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Tinggal saya rubah lagi tulisannya, saya nggak mau tuh. Misalnya saya pengennya tulisan apa nih Bapak Ibu ya. Yang kira-kira tuh bisa nih Bapak Ibu lucu. Tonenya cantik ya. Nah, oke. Okay. Kalau mungkin terlalu rame banget, bisa lagi diubah ya Bapak Ibu. Ya. Oke, coba ini ya, mungkin ini lebih jelas gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nomor satu, sumber vitamin. Nah, kita mungkin harus kasih memang dia satu lah ya, karena nanti nggak tahu ini yang keberapa gitu kan. Cuman dia memang jadinya nggak cantik ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita kasih nomor begitu. Nah, oke, silakan dilihat lagi. Nah, Bapak Ibu mau kasih efeknya juga boleh. Nah, Bapak Ibu ingat ya, saya bukan desainer yang hebat banget untuk hal ini, makanya saya suka pakai Canva. Supaya apa? Supaya saya kelihatan hebat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi tetap juga sih, artinya saya tidak jadinya serta-merta jadi paling hebat gitu ya Bapak Ibu ya. Karena saya sadar banget, saya tuh nggak pinter-pinter banget untuk ngias-ngiasin gitu Bapak Ibu. Makanya saya cobalah untuk pakai Canva ini. Satu seperti itu ya kan. Sekarang kita lanjut ke nomor dua. Kita lanjutkan lagi, duplikakan lagi nih Bapak Ibu. Nah, saya ambil aja ya Bapak Ibu tanpa tunjukin sama Bapak Ibu saya sedang copy, nggak apa-apa ya. Supaya lebih cepat nih. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu besok kalau mau bikin konten YouTube-nya juga bisa nih pakai gini Bapak Ibu cara membuat gitu ya kan. Ini saya copy. Oke, nomornya berapa nih? Nomor dua ya. Oke, nomor dua ya kan. Nah, ini nomor satu dia mau. Dia buat tadi nomor duanya. Dia justru nggak mau ya Bapak Ibu ya. Oke. Atau kita mungkin pakainya si ini aja. Ya, atau gini ya. Oke. Sorry, saya pakainya ini deh. Yang ini saya ganti. Oke, saya mau pakai ini. Oke, nomor satu. Ini nomor dua. Oh, masih nomor satu ya. Dia nggak mau pindah ya. Oke, nah, tidak masalah ya. Biarkan situ dulu dia, Bapak Ibu ya. Atau, oke. Jadi, Bapak Ibu, setelah sampai di sini kan udah nih, Bapak Ibu tinggal ngelanjut aja. Bapak Ibu mau yang seperti apa gitu. Nanti maunya misalnya mau tambah lagi terserah ya. Silakan dilanjut lagi, nanti Bapak Ibu boleh coba ya kan. Nah, sekarang kita mau ubah nih Bapak Ibu. Ini masih 5 detik, 5 detik ya. 5 detik, 5 detik. Nah, Bapak Ibu boleh panjangin supaya dia jangan pulang sampai 5 detik. Ini anggap aja kita udah punya 10 video ya Bapak Ibu ya. Ini kan sudah kelihatan nih. Ini sudah 9,7, ini 12,0 detik. Ini berarti kalau dijumlahin masih 12 tambah 10 tuh sekitar berarti masih ini ya 22 gitu ya Bapak Ibu ya. Tambah ini mungkin masih ini juga. Ya, masih sedikit lah, masih 30 detik tapi enggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu silakan setelah ditambahkan tuh, Bapak Ibu kan kalau kita mau jalankan ini seperti ini ya, dia dari sini nih. Ke sini ya. Nah, ini kan nanti jadi video ya. Contoh kita contohin dia kita mau tampilkan ya. Oke. Nah, Bapak Ibu boleh lihat nih bagaimana dia mulai jalan nih Bapak Ibu. Oke. Jalan sendiri loh. Coba ulang lagi ya. Terus ini aja. Oke, ini jalan ya. Nah, ini jalan kan Bapak Ibu. Nah, sudah selesai kan? Udah jalan dia Bapak Ibu sampai detik ke 10 tadi 9. Nah, oke, 1, 2 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tunggu lagi. Jadi anak-anak kasih waktu sedikit supaya mereka bisa baca. Jangan cepat muter ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang kita tambahin musiknya dong. Ya kan? Cari musiknya di bawah sini. Kita cari audio. Tentu kita cari yang kira-kira tuh cocok lah ya dengan ini kita. Dengan si, apa sih? Punya kita ya. Udah tinggal kita kalau cocok, tinggal kita okekan aja. Nah, oke, ya jadi sudah jalan nih Bapak Ibu ya. Tinggal kita coba deh di sini misalnya. Kita coba di sini. Nah. Nah. Oke kan? Jadi Bapak Ibu sesimpel itu aja sih. Jadi anak-anak tuh jadi pada kira nanti bisa langsung ini. Bisa langsung cepat dapat gitu Bapak Ibu. Tinggal dikirim ya durasi 1 menit, masukkan ke Instagram,
cara downloadnya tinggal dibagikan di sini, terus diunduh dalam bentuk MP4. Klik OK. Sesimpel itu Bapak Ibu, dia langsung masuk nanti ke apa kita ya, kemana? Ke folder bagian ini pasti ya, bagian apa? Download gitu ya Bapak Ibu ya, jadi luar biasa sekali. Oke, bisa Bapak Ibu ya? Ya, oke, itu dia yang pertama ya. Jadi ChatGPT ini saya sangat sarankan banget buat Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah pakai, Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu juga bisa koreksi gitu ya. Bapak Ibu jangan semuanya langsung ini ya dipakai langsung gitu Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya itu Bapak Ibu harus juga bisa selektif gitu Bapak Ibu. Benar nggak sih ini udah semuanya udah oke? Tadi memang saya tidak baca ulang gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya jadi Bapak Ibu, tentu saya harus baca lagi sudah benar nggak? Karena jangan sampai nanti ternyata maksudnya salah gitu. Maksudnya jangan sampai tidak dipahami oleh siswa. Oke. Nah kemudian saya akan tunjukkan lagi nih penggunaan si AI-nya lagi ya Bapak Ibu ya. Kebetulan saya punya slide satu yang ada di laptop saya yang lagi terbuka aja Bapak Ibu ya. Saya sekarang lagi ada di PPT saya. Ini kebetulan PPT yang barusan ini ya Bapak Ibu ya. Tapi dia memang agak ini sih agak saya coba di sini aja. Saya coba new slide aja yang kosong. Kemudian saya mau ambil ini tulisan. Oke, Bapak Ibu coba lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi PPT saya ini bisa nggak kalau saya warnain ya? Kalau saya belum ini ya. Coba di generate. Ini juga pada kira nanti nggak ada ya. Nggak ada idenya. Jadi saya masukin di sini aja. Kalau langsung bisa nggak sih? Oke. Okay. Oh, bisa ya. Tapi saya harus ubah dulu tulisannya Bapak Ibu. Ini saya akan lihat, saya akan tunjukin betapa luar biasanya sekarang ya si AI ini Bapak Ibu mempengaruhi kehidupan kita, membuat Bapak Ibu lebih cepat. Jadi Bapak Ibu tinggal tuliskan, ketikan satu kata seperti ini di dalam PowerPoint kita yang sudah tentunya ini ya terintegrasi dengan ClassPoint ya. Ini yang kedua ya. Tadi kan Pak yang kedua. Saya akan masuk ke dalam ini Bapak Ibu. Oh, ini nggak nyampe ya Bapak Ibu. Saya coba layarnya sebentar. Oke. Nah di sini ya saya sudah siapkan satu nih satu layer sudah kan Bapak Ibu ya. Lalu ini Bapak Ibu pada PowerPoint saya sudah ada kelas poinnya. Ini ada tulisan inku kelas poin Bapak Ibu lihat. Nah kelas poin sekarang sudah bisa Bapak Ibu langsung AI-nya ada gitu. Saya tunjukin pakai layar di sini. Nah Bapak Ibu boleh lihat ini cuma sebuah kata. Nah, sekarang saya akan minta dia buat soal dengan hanya kalimat ini saja. Di bawah sini ada tulisan AI. Walaupun kita nggak pelajari ya Bapak Ibu ya. Kita nggak pelajari cara buat class point-nya sekarang. Cuma saya lagi tunjukin aja nih Bapak Ibu nanti di lain kesempatan ketika lagi belajar class point itu bisa pakai sama kayak tadi Canva tadi. Jadi Bapak Ibu yang selama ini mungkin merasa bahwa ah udah deh Canva ngapain sih dipelajari, semangat deh Bapak Ibu. Ya. Ya, oke. Okay. Nah, Bapak Ibu di sini luar biasa. Di sini ada halo ada saya kelas poin AI ya. Jadi di sini ada dua pilihan, ada buat pertanyaan dan pilihan. Maksudnya apa? Di pilihan ini coba lihat. Kita diminta memilih, Bapak Ibu boleh menentukan jenis pertanyaan yang akan dibuat si kelas poin AI. Apakah pertanyaan dia mau buat dalam bentuk multiple choice, fill in the blank atau short answer. Saya anggap saya butuh tiga-tiganya. Ya kan? Lalu Bapak Ibu juga dimintanya untuk menentukan mau soalnya itu dalam tingkatan taksonomi Bloom itu C berapa? Apakah C1 remember, C2 understand, C3 apply dan sampai create seperti ini. Luar biasa loh Bapak Ibu. Jadi kita tuh bisa Bapak Ibu minta dia menentukan soal tuh dengan kemauan kita berbagai bentuk taksonomi Bloom. Oke. Saya anggap ini bagian 3 ini aja atau boleh dah ini. Oke. Pilih bahasa Indonesia, klik OK. Saya tuh langsung minta dia klik buat pertanyaan. Coba lihat bagaimana si AI ini mempengaruhi si class point. Dia sedang membaca. Dia cuma baca slide doang. Nah, mengapa menurut Anda, mengapa teknologi dengan pendidikan pembelajaran masak ini? Dia ada jawaban. Nih, jawaban terbuka. Buat soal yang lain.
bagaimana tuh dia boleh ya Bapak Ibu? Oh, jawaban terbuka semua ya, karena nggak ada ini ABC-nya ya gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi dia bisa menyiapkan Bapak Ibu berbagai banyak tuh Bapak Ibu pilihan untuk kita coba. Dia jalan sendiri loh Bapak Ibu, nah, lihat sendiri kan. Bila satu contoh teknologi dapat digunakan dalam pembelajaran dan jasa mengajar gunanya. Bayangkan Bapak Ibu. Luar biasa loh, dia bisa buat sendiri Bapak Ibu, bayangkan saja dengan satu kalimat. Kita disuguhkannya soal-soal yang beragam. Nanti kalau kita mau ini dijadikan soal untuk PPT kita, kalau kita rasa benar, tinggal kita buat jadi simpan sebagai slide. Udah. Nah, kita buat lagi yang lain lagi. Berpikir. Ini Bapak Ibu luar biasa ya. Coba bayangkan, dia lagi mikir. Dia mikir dong. Apalagi yang, oh ini enggak, ini soalnya dia udah beda slide kita. Oke, coba lihat Bapak Ibu. Ini tadi soalnya. Ini tadi soalnya. Ini jawabannya yang sudah saya simpan. Bayangkan Bapak Ibu ya, AI itu sangat luar biasa sekali. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau tadi Mas di waktu saya buat video pendek tadi itu masih ada langsung kita main di ChatGPT ya Bapak Ibu ya. Nah, ini langsung nih, langsung di PPT-nya. Keren ya Bapak Ibu ya. Saya mau coba yang mana lagi? Coba satu-satu lagi ya. Oke, saya mau tambahkan misalnya saya copy dulu ya, saya copy, sorry, saya duplikatkan slide aja. Oke, saya misalnya mau buatkan soal ini deh, pindah gitu. Oke, saya misalnya buat kalimat, apa ya, misalnya hitung campuran bilangan bulat. Saya cuma kasih Bapak Ibu kata kunci ini saja. Saya cuma kasih kata kunci hitung campuran bilangan bulat. Bilangan bulat. Oke, kita mulai. Apakah dia bisa bantu saya? Kita akan lihat si AI-nya. Kita minta dia buat pilihannya. Semua aja. Semuanya boleh. Ya, ada answer. For answer ada multiple choice. Ada fill in the blank. Oke, kita suruh dia buat pertanyaan. Coba lihat nih Bapak Ibu. Oke, nah. Langsung muncul soal yang pertama. Apa hasil dari 10 tambah 5? Oke, buat soal yang lain. Oke, udah bisa kan? Coba luar biasa ya Bapak-Ibu ya. Nggak ada soal teori juga. Nah, keren ya Bapak-Ibu ya. Waduh, wadidaw, wadidaw. Gitu ya Bapak-Ibu ya. Luar biasa sekali Bapak-Ibu. Jadi, buat teman-teman yang di daerah pedalaman, yang katanya tuh, saya nggak bisa pakai gini. Oke, Bapak-Ibu di rumah pakai ini. Lalu kalau misalnya udah oke, gini ya, ini tinggal disimpan sebagai slide, nanti dimunculkan sama siswa besoknya tanpa ada apa jaringan juga nggak apa-apa, ya kan? Nah, kita bisa simpan nih, simpan aja gitu. Oke, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu silakan pakailah Bapak Ibu teknologi ya supaya ini gimana jawabannya apa? Oke, sudah ada ya. Oke, simpan. Cari aja terus semuanya. Oke. Ada lagi nih? Oke. Ah, iya. Oke, good. Itu dia Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga. Saya gunakan lagi ChatGPT. Satu lagi ya Mbak Lida ya. Mohon maaf nih. Saya mau tunjukin Bapak Ibu. Kalau semalam kan ada, saya tunjukkan Bapak Ibu. Di bagian Google Form, itu yang saya pakai kemarin itu ternyata dia nggak bisa, ternyata berbayar. Tapi saya jadi menemukan satu lagi, ternyata di dalam ini, di dalam Google Form, itu juga ada add-on nih, Bapak-Ibu, yang bisa Bapak-Ibu gunakan juga, ChatGPT. Nah, tapi kelemahannya adalah sistemnya satu-satu. Ya, misalnya, saya contohkan ini bilangan bulat ya. Oke, ini spontanitas saja ya model materinya ya Bapak Ibu ya. Nah, apa itu add-on-nya? Bapak Ibu add-on-nya cari dulu di sini get add-on. Nah, kemudian Bapak Ibu klikkan di bagian search-nya itu adalah GPT ya. ChatGPT gitu. Dia akan sajikan sama Bapak Ibu sama kita. Ini ada dua. Semalam tuh
yang saya pakai ini ya, GPT Quiz Generator, tapi kita coba enter dulu deh. Nah, yang kemarin saya kan ada contohkan sama Bapak Ibu yang ini ya, yang GPT Generator for Form ya. Nah, sekarang itu ini kita ambil lagi nih, Bapak Ibu. Jadi tinggal Bapak Ibu diklik aja, nanti kalau udah diklik nanti terinstall. Nah, kebetulan saya sudah punya di sini GPT for Form ya, sudah punya. Beda dengan kemarin. Nah, caranya adalah Bapak Ibu tinggal diklikkan di sini. Klikkan di sini. Oke, belum karena masih harus di refresh. Tunggu muncul. Tapi bedanya adalah kalau kemarin kita tinggal satu kalimat buatkan saya soal tentang bilangan bulat sebanyak 10 gitu ya. Kita akan buat seperti itu kalimatnya. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu ChatGPT-nya beda dikit. Lain dikit ya. Di sini kita malah dimintanya oke okay, kita buat dia minta Anda mau saya buatkan apa? Model soal checkbox atau apa sih namanya itu kayak silang tapi checkbox itu maksudnya kayak jadi pilih salah satu kotak-kotak gitu ya Bapak Ibu, drop down juga boleh. Nah, dia diminta pertanyaannya kita yang buat pertanyaannya Bapak Ibu. Ya, kita yang buat pertanyaannya nanti dia kasih pilihan jawaban gitu. Misalnya begini misalnya apa ya? Kan ini bilangan bulat ya misalnya. Oh, saya ganti ya kalimatnya jangan bilangan bulat ya Bapak Ibu ya, misalnya enggak saya kurang paham banget nih. Misalnya tentang tata surya aja ya. Oke. Nah, misalnya jelaskan cara atau jelaskan bagaimana planet bisa berputar tanpa bertabrakan gitu ya kan? Bertabrakan gitu. Oke. Nah, ini berapa banyak pilihan yang kita mau? Ada 4. Nah, kita langsung generate choice-nya. Kita tunggu Bapak Ibu dia akan membuat pilihan jawaban. Jadi agak beda ya kalau yang semalam itu kita memerintahkan dia. Jadi semuanya dia yang pikirin. Tapi ternyata karena dia bersifat free, jadi ternyata Bapak Ibu harus di upgrade jadi pro dan sebagainya ya. Saya pikir saya juga enggak hanya berkutat di situ ya. Saya punya banyak, saya misalnya tahu ada yang lain yang bisa, jadi saya enggak perlu pakai pro-proan lah gitu ya untuk itu ya. Nah, kita tunggu nih Bapak Ibu sampai pilihan jawabannya 4 itu muncul. Nanti kalau sudah muncul akan ada juga Bapak Ibu jawaban ininya, pengecohnya. Jawabannya apa yang benar ada. Lalu nanti tinggal diklik aja add to form. Sesimpel itu nih ya. Saya sebenarnya punya ada juga kuis ya, tapi waktunya kayaknya udah mau habis. Kuis juga ada. Jadi Bapak Ibu si ChatGPT ini benar-benar Bapak Ibu buat kita, buat Bapak Ibu bisa membantu. Nah, di sini Bapak Ibu coba lihat ya. Ini kan ada soalnya nih. Jelaskan bagaimana planet bisa berputar pada prosesnya. Dia kasih pilihan ABC. Planet bisa berputar tanpa bertabrak karena dia kekuatan supernatural. Planet bisa berputar tanpa bertabrakan karena adanya perisai energi. Dia buat sendiri loh Bapak Ibu. Planet bisa berputar tanpa bertabrakan karena adanya praktek di bawah permukaan. Atau yang benarnya, planet bisa berputar tanpa bertabrakan karena adanya gaya gravitasi yang menarik planet ke pusat sesuai dan juga karena planet memiliki momentum. Luar biasa nggak? Tinggal add to form. Dia akan pindah secara otomatis ke sini Bapak Ibu. Bayangkan loh. Luar biasa nggak sih? Keren kan Bapak Ibu? Keren nggak sih? Keren kan? Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya ya, pokoknya Bapak Ibu semuanya yang kita pelajari ini 3 nih saya kasih tahu tadi ya, GPT pakai Google Form, Canva dan juga si ClassPoint ya. Oke, Bapak Ibu semangat ya Bapak Ibu ya, semoga nanti hari ini dan seterusnya Bapak Ibu semakin bisa berkreasi untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan kepada Mbak Lida. Oke, Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Pak Osman ya, atas semua materinya. Oke, boleh dong kita kasih tepuk tangan untuk pemateri kita nih. Tadi Pak Osman menarik banget ya tentang ChatGPT yang dikaitkan dengan platform lain seperti Canva, kemudian tadi ada ClassPoint dan juga ada di Google Form gitu. Tapi memang kan setiap platform itu ada kekurangan dan kelebihan begitu ya Pak ya. Iya benar sekali. Oh di Canva tapi kok nggak bisa ini ya? Kita coba cari yang platform lain yang itu bisa mendukung dalam pembuatan media pembelajaran. Oke gitu. Ya. Makasih banyak Pak Osman. Sangat ya, terima kasih.
Sebelum kita berlanjut ke pemateri kedua, boleh ya saya cek semangat Bapak dan Ibu guru yang berbahagia dulu nih, gitu kan? Saya akan cek walaupun sore hari, saya akan cek dengan semangat semangat pagi, maka Bapak dan Ibu guru boleh menjawab pagi, pagi, pagi atau menuliskan di kolom chat ya, gitu ya. Oke, saya cek dulu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, alhamdulillah pada semangat ya. Baik, Bapak Arya, ini Bapak dan Ibu guru sudah tidak sabar nih mendengar pemaparan kelanjutannya nih dari pemateri kedua pada sore hari ini. Halo Pak Arya, sudah siap, Pak? Insyaallah. Allah. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak. Baik, Bapak dan Ibu guru, selanjutnya kami akan mempersilakan Pak Arya untuk memaparkan materinya. Waktu dan layar kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Lida. Dan wah, keren lagi nih Pak Osman. Udah nge-cover banyak hal lagi nih. Saya kena ujung-ujungnya aja ya, Pak ya. Oke, masih melanjutkan tetap pembahasan kita soal bagaimana integrasi platform dengan kelas masa depan, seperti itu konsepnya. Dan yang tadi Pak Osman sudah membahas soal bagaimana AI mengenerate pertanyaan-pertanyaan, bagaimana AI membantu guru-guru untuk melalui hari-hari yang sulit gitu kan, di tengah kesibukan kita sibuk dengan urusan administrasi dan agak sulit mungkin kurang waktu untuk mempersiapkan materi. Ada ChatGPT seperti tadi, ada ClassPoint dan yang lain yang kemudian bisa membantu Bapak Ibu guru itu untuk mengenerate pertanyaan dan segala macam. Nah, selanjutnya ini mungkin melanjutkan dari kemarin ada pertanyaan-pertanyaan dan respon-respon juga dari Bapak Ibu kemarin soal myviewboard.com dan apa itu myviewboard. Nah, hari ini mungkin saya akan membahas lebih banyak soal myviewboard dan bagaimana myviewboard ini berintegrasi dengan platform-platform lain, bisa jadi dengan ChatGPT atau dengan tadi Canva. Jadi bagaimana MyViewBoard ini nanti berintegrasi. Nah, mungkin saya mulai sedikit, saya izin share screen. Nah, saya akan mulai dengan pemaparan MyViewBoard.com itu sendiri. Oke. Nah, MyViewBoard.com. Jadi mungkin sedikit menyinggung yang kemarin saya juga sudah sempat bahas. Ini saya start dari sini. MyViewBoard.com itu adalah software dengan web-based, jadi itu adanya di web. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencoba fitur-fitur yang ada di MyViewBoard, bisa langsung ke, bisa surfing-surfing lah ke MyViewBoard.com, atau kalau yang sekarang lagi buka laptop juga monggo silakan untuk coba di MyViewBoard.com ini. Di, mungkin saya seperti ini. Jadi di MyViewBoard.com ini, okay, di myviewboard.com itu nanti kalau Bapak Ibu sudah punya akun bisa langsung akses, atau kalau belum tinggal sign up. Jadi proses sign up-nya itu sangat mudah. Tinggal klik dan kita masukkan email. So, seperti itu. Nah, setelah kita masuk, jadi nanti Bapak Ibu akan melihat fitur-fitur yang ada di myviewboard itu sendiri. Ada whiteboard gitu kan. Ada whiteboard, ada classroom, ada originals. Nah, ini fitur-fitur yang nanti akan banyak kita bahas. Jadi kalau persoalan misalnya seperti manager atau entity management ini lebih banyak digunakan oleh IT admin. Karena seperti yang tadi saya sebutkan, MyViewBoard ini adalah ekosistem Bapak Ibu. Jadi one for all. Jadi kita bisa mempersiapkan presentasi di situ, bisa kolaborasi, dan kita juga bisa memanage device-device ini. Jadi mungkin kita tidak akan menyinggung ya soal si manager dan entity management ini. Oke, sekarang kita coba masuk ke MyViewBoard Whiteboard. Jadi kita mulai dari sini, MyViewBoard Whiteboard. Jadi ada fitur-fitur ini yang tadi saya bahas. Nanti saya bisa share materi ini untuk Bapak Ibu bisa dibaca lebih lanjut, karena kalau membaca ini bosan ya Bapak Ibu, nanti keluar lagi apa yang kemarin disebutkan, kalau dulunya membosankan ngantuk mungkin karena membaca banyak hal.
Oke, jadi di sini nanti sekedar Bapak deskripsi cepatnya. Jadi nanti di materi ini Bapak Ibu akan melihat bagaimana cara mengoperasikan aplikasi si MyViewBoard ini. Yang pertama itu ada MyViewBoard Whiteboard, yang aplikasi yang sekarang sedang saya pakai. Jadi ini lebih banyak untuk presentasi on the go, Bapak Ibu. Misalnya contoh, ini dari layar kosong kita mau misalnya membuat apa? Kita jam-jam segini nih enaknya apa ya? Jam segini enaknya somai. Nah, oke. Jadi kita ingin membahas tentang somai. Pak Arya, ya? Oh, maaf Pak, itu layarnya kayaknya nggak pindah ya? Layarnya di kita nggak pindah. Iya, oh, Pak Arya, mohon maaf. Iya. Di close dulu nanti baru di nah ini sudah muncul, sudah muncul Pak. Siapnya layar screen berarti ya. Oke. Nanti ini pindah, kita tinggal cari somai misalnya di sini. Kita lihat mana somai yang enak ya. Ah, ini. Tertarik. Jadi somainya ada di luar. Ini kita tinggal bahas. Jadi somai itu adalah seperti ini. Di sini ada buah kacang misalnya. Ini ada buah kacang dan segala macam. Atau misalnya kita ingin mencari penjelasan secara audio misalnya, kita bisa tarik dari YouTube. Kita tarik, YouTube-nya langsung masuk. Oke, okay. Dia akan menjelaskan soal somai. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, misalnya ada konsep lagi nih, video nggak enak, jadi pengen mendengarkan cerita saja misalnya. Jadi kita punya somai. Jadi somainya ini, misalnya ini, oke. Setelah itu ada juga fitur seperti ini di MyViewBoard, Bapak Ibu. Jadi ini namanya immersive reading. Jadi mereka bisa. Siomay adalah sejenis insum yang merupakan makanan tradisional Tiongkok. Dalam bahasa Mandarin. Oh, maaf, tadi suaranya terdengar nggak ya, Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Nah, jadi makanan ini bisa. Ini disebut siomay. Ini ada di MyViewBoard. Dan bahkan khusus nih yang mempermudah, yang lebih mempermudah lagi bagi guru-guru bahasa Inggris misalnya. Ini langsung bisa ditranslate. Contoh guru-guru bahasa ya, misalnya. Kita pilih contoh bahasanya, kita ganti bahasa Belanda misalnya, Dutch. Jadi by word, kalau by word dia akan mengganti itu per kata. Atau kalau kita mau ganti per dokumen, dia akan langsung berubah jadi dokumen. Dan kita bisa play lagi. Siomai is a sort of dish in the traditional Chinese dishes. Nah, in the moment, saya tidak paham yang dia sebutkan, tapi itu bisa dilakukan oleh si MyViewBoard ini. Nah, kita kembalikan lagi ke kalau khusus untuk bahasa Inggris ya, Bapak Ibu, misalnya bahasa Inggris, mungkin guru-guru bahasa Inggris familiar dengan yang akan saya jelaskan sekarang. Jadi bentar, saya translate dulu. Nah, MyViewBoard ini dia bisa, immersive reader ini dia bisa mendetect mana yang noun. Oke, okay, berarti noun itu adalah kata benda. Atau dia mendetect verb, mana yang verb. Jadi disebutkan di situ dan itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini semua bisa kita gunakan untuk pengajaran. Jadi ini mungkin tipenya juga AI yang di sini. Begitu, Bapak Ibu. Oh, apakah penjelasan saya terlalu cepat? Kalau terlalu cepat, enggak angkat tangan ya, Bapak Ibu. Oke, jadi itu ada fitur-fitur, itulah kenapa saya sebutkan kenapa MyViewBoard Whiteboard ini adalah presentasi on the go. Oke, jadi kalau tadi saya menggunakan dengan online karena saya pakai Google dan segala macam, saya juga bisa menggunakan ini dengan full offline. Karena sebenarnya di awal whiteboard ini juga diciptakan dengan offline. Dan jadi bergerak di online itu mungkin karena pandemi kemarin. Nah, ini fitur-fitur kalau kita mau coret-coret atau kalau kita mau hapus gitu kan. Nah, ini fitur yang kita tidak perlu
Dan ini, jadi ada yang masih dipertahankan oleh my keyboard ini, Bapak Ibu. My keyboard record, sensasi kita pakai penggaris nih. Nah, kalau ya kita ngajar di kelas nih, nah kita butuh penggaris. Nah, ini kita punya penggaris. Cuma bedanya dengan yang di kelas, ini nggak bisa dipakai buat mukulin anak-anak yang nggak bikin PR. Jadi, tapi fungsi penggaris itu tetap dipertahankan oleh si my keyboard. Karena terkait dengan yang kemarin kita juga diskusikan tentang memori-memori indah kita ketika masih mengajar di kelas tradisional. Kita punya namanya ruler, gitu kan, mistar. Terus kita juga punya yang namanya busur, gitu kan. Dan kita punya juga kalkulator simpel. Jadi kalkulator simpel ada di sini. Dan ada juga yang misalnya kalau Bapak Ibu mengajar dan bilangan sepertinya Bapak Ibu. Okay. Karena saya tidak begitu paham gunanya ini, mengajar ini, jadi tapi kita punya aksis yang seperti ini, y-aksis dan x-aksis itu juga bisa kita pakai untuk mengajar. Dan itu mempermudah daripada kita harus bikin satu-satu. Dan juga ada beberapa yang lain lagi, ada juga dadu di sini Bapak Ibu. Atau nah ini yang cukup menarik juga, Bapak Ibu juga langsung bisa bikin flashcard di sini. Soalnya kita masih pertanyaan, terus nanti kita masukin gambar di sini. Oke, kalau mungkin terlalu cepat, nanti semuanya ini ada di materi yang nanti bisa Bapak Ibu. Oke, saya hapus dulu. Oke, nah, jadi itu kira-kira ini yang ada di sini, fitur-fitur yang ada di My Keyboard ya, Bapak Ibu. Jadi dijelaskan ini apa-apa saja fitur-fitur yang ada di bawah ini apa saja. Fitur yang ada di sini apa saja itu dijelaskan nanti satu-satu di situ. Oke, okay. Saya harus lihat-lihat waktu nanti takut kebablasan lagi kayak kemarin. Nah, satu lagi juga yang menarik dari whiteboard ini, misalnya Bapak Ibu pakai ini di kelas, ini kan bisa Bapak Ibu install di laptop whiteboardnya. Dan itu bisa nanti kita tampilkan di kelas. Jadi ada yang namanya partisipasi. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi partisipasi ini misalnya kayak kita bisa nih panggil anak murid panggil anak murid untuk maju. Jadi mereka nanti menulis bisa bertiga dan maksimal bisa 6 orang. Dan ini mereka bisa menulis secara bersamaan di sini. Gitu Bapak Ibu. Ini misalnya, oke, si A silakan maju, si B silakan maju, si Budi, si Ani, gitu kan. Budi udah nggak ada lagi di buku pelajaran kita ya, Bapak Ibu. Budi pergi ke pasar itu sudah tidak ada lagi. Budi sudah hilang. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu dan yang lain-lainnya. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu soal keyboard whiteboard ini. Ya, nanti kita bisa banyak di sini. Oke, yang ini kita juga ini ada namanya magic box yang di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini magic box di bagian sini. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mendownload my keyboard whiteboard itu di sini ada namanya magic box. Yang bentuknya seperti kardus, yang di dalamnya ada icon-icon warna biru, itu adalah signature-nya My Keyboard. Jadi di sini banyak fitur-fitur yang Bapak Ibu bisa explore. Oke, jadi yang kemarin itu, yang Bapak Ibu ingat kemarin mengirimkan jawaban, itu ada yang namanya di sini pop quiz. Jadi kita bisa bikin di sini, mereka bisa kirim. Atau ada lagi, kalau misalnya kita mau bikin polling, ini kita bisa bikin post di sini. Oke, okay. Dan hal-hal yang seperti tadi itu, Bapak Ibu, untuk kuis-kuis ini sangat bisa sekali untuk diintegrasikan dengan platform-platform lainnya. Mungkin nanti itu akan kita bikin ya sesi khusus kali ya untuk membahas lebih detail. Saya mungkin menjelaskan secara general saja seperti itu. Oke, okay. Ini yang bagian-bagian yang ada di my keyboard. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu memakai ini,
mungkin di awal akan terasa sangat sulit ya atau ribet gitu kan, karena ya baru di-download, tapi setelah dipakai mungkin dia akan lebih gampang karena pada dasarnya juga dia teknologi base gitu Bapak Ibu. Nah, oke, okay. Ini selesai untuk my keyboard whiteboard-nya. Oke. Okay. Saya juga sambil buka chat nanti kalau ada saya respon. Oke, selanjutnya itu kita lihat di My Keyboard Classroom. Sekarang yang akan kita coba itu My Keyboard Classroom ya, Bapak Ibu, yang ini di bagian sini, My Keyboard Classroom. Oke, tunggu sambil berlatih. Nah, di My Keyboard Classroom ini pertukannya agak sedikit berbeda dengan whiteboard, My Keyboard Whiteboard tadi. Kalau My Keyboard Whiteboard tadi itu presentasi on the go, ketika kita ngajar, dia dimanfaatkan sama seperti papan tulis tradisional yang ada di kelas kita. Kalau My Keyboard Classroom ini lebih ke collaborative learning-nya, Bapak Ibu. Jadi ada di sini yang namanya huddle. Jadi mereka nanti akan bisa bikin kelompok. Contoh saya bikin ada 5 kelompok di sini. Oke. Nah, masing-masing dari 5 kelompok ini bisa kita cek kanvas mereka, Bapak Ibu. Jadi nanti mereka coret-coret nih, huddle 1 ya, bro. Kelompok 1 dan 3. Jadi yang mereka tulis di situ, let's say ada 3 atau 4 orang satu kelompok. Nanti mereka akan menulis di satu kanvas ini, jadi kita bisa cek secara real time. Seperti itu, Bapak Ibu. Atau nanti kalau misal, atau kalau mau Bapak Ibu merasakan experience-nya untuk mengikuti sesi di kelas di whiteboard di My Keyboard Classroom ini, Bapak Ibu mungkin bisa langsung join ke sesi kelas saya. Bisa mungkin di scan ini, bisa lewat HP juga, atau ini. Oke, saya coba copy ini di itu ya Bapak Ibu di chat Zoom. Oh, halo, suara saya apakah terdengar jelas? Terdengar, Bapak. Alhamdulillah, okay. Terdengar, ya. Nah, kalau mau coba untuk ikut sesi kelas saya, itu saya kirimkan di chat box, atau bisa langsung scan dari sini. Nanti langsung masuk Bapak Ibunya ke dalam sesi kelas saya. Yuk kita coba, kalau yang Anda mau katakan empirical experience-nya untuk berada di kelas My Keyboard Classroom ini. Oke, kita tunggu. Oke, gimana? Kita tunggu lah, minimal kita ada satu ya. Kita tunggu nih. Izin minum ya, Bapak Ibu. Wes, sudah banyak. Ada, wih, sudah banyak nih. Ada Ari Astuti, maaf ini Ibu ya. Oke, nah ini sekarang saya sudah punya ada berapa murid ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup banyak. Nah, hal menarik kalau dari sudut pandang kita sebagai guru atau dari sisi kita sebagai guru, misalnya saya bikin tulisan dari sini, Bapak Ibu. Tulis. Nih, saya bikin tulisan tulis. Jadi sekarang saya bisa tahu nih, Ibu Liga, Pak Arisno, terus Bu Arya Suti, Pak Purwanto itu tidak sedang melihat tulisan tulis. Pasti sedang membuka yang lain. Dan saya tahu Ibu Siti Murniati, Ibu Siti Nafisa, terus Ibu Ayu, Ibu Nana itu sedang melihat tulisan tulis ini. Itu saya bisa tahu. Karena kita bisa cek dari dashboardnya ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu notice, di sini ada dua warna ya. Ada warna hijau, ada warna hijau, terus ada warna orange. Ini orange, peach, warna peach. Lalu banyak warna sekarang, saya pusing. Jadi
Yang warna peach itu berarti siswa atau peserta kita itu sedang tidak melihat kanvas kita. Kalau hijau berarti mereka sedang melihat kanvas kita. Dan nanti yang ini mungkin sering terjadi dulu waktu Bapak Ibu mengajar online ya atau hybrid, kita panggil namanya misalnya Ibu Lida, misalnya saya panggil gitu kan, terus tidak ada jawaban. Nah, itu kadang-kadang mereka tinggal tidur atau mereka tinggal kemana gitu kan. Nah, kalau di sini lebih dari 5 menit tidak ada aktivitas di kanvas mereka, itu kanvas mereka akan indikator mereka akan berubah jadi warna merah. Itu artinya AFK, Bapak Ibu. Jadi kalau biasa main game, AFK itu artinya away from keyboard. Jadi dia entah di mana, entah itu ditinggal tidur. Jadi kita bisa berasumsi seperti itu. Oke. Oke. Oh, Ibu Ari. Maaf, ini Ibu Ari Astuti ya. Saya sekarang sedang lihat ya, Bu. Oke, jadi nah, ini juga kita bisa. Oh, ini ada yang kirim chat. Hello, hi. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Sudah banyak yang sudah banyak yang misalnya banyak murid-murid yang sedang tidak memperhatikan atau indikator-indikatornya tidak sesuai dengan kita. Kita bisa kirimkan yang seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Nih. Oke. Sekarang coba dilihat di grupnya pasti ada tulisan eyes on me. Nah, jadi kita bisa kirim notifikasi seperti itu ke murid-murid kita. Oke, nah itu nanti kita tinggal mematikan. Oke, ini salah satu fiturnya. Kemudian ada satu fitur lagi yang cukup menarik. Jadi ini lebih terkait lebih banyak ke masalah discovery learning ya Bapak Ibu, karena poin dari My Viewport Classroom ini adalah kolaborasi. Jadi di sini, kalau kita klik kembali, kita klik yang di sini, Magic Box. Kita langsung ke arah kanan. Nah, ini ada tulisan trial ini, jangan don't worry ya, Bapak-Ibu. Ini trial karena dia memang baru diinput. Jadi masih tulisan trial. Jadi, contoh, saya mau pakai human anatomy. Itu jangan. Solar system. Nah, lebih enak. Oke, jadi ini kita punya figur seperti ini. Nanti kita tinggal tarik nih, salah satu kali. Kita tarik. Oke, nah ini kita bisa akses sendiri. Bapak Ibu juga bisa menggerakkan ini di HP-nya atau di laptopnya yang sedang pakai. Nah, ini bisa digerakkan sendiri. Jadi discovery di situ memang mencari sendiri. Nah, itu ada penjelasannya satu-satu tuh, Bapak Ibu. Ini planet apa nih? Nah, ini planet Saturnus. Nah, ini saya sedang menggerakkan seperti ini. Peserta atau murid-murid di kelas kita juga mereka bisa menggerakkan sendiri. Tergantung kebutuhan mereka. Seperti itu. Nah, ini salah satu fungsi yang ada di sini, Bapak Ibu. Oke, right. Nah, itu kurang lebih soal secara ringkas soal My Viewport Classroom. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai, oke, anak-anak semua, hari ini kelas kita sudah selesai. Sampai berjumpa besok. End session, kelas kita sudah ditutup. Nah, ini nanti ada besar feedback seperti ini. Oke, itu yang untuk My Viewport Classroom. Nah, fitur terakhir ini nih, Bapak Ibu nih. Ini juga kalau tadi ChatGPT atau itu mempermudah ya, Bapak Ibu mempermudah untuk menyiapkan materi. Nah, kalau di My Viewport ini ada yang namanya My Viewport ViewSonic Originals ini. Oke, ini ViewSonic Originals. Isinya adalah materi siap pakai yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk di kelas. Kalau sekarang kan masih konteksnya itu masih dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Tapi dia itu editable. Jadi Bapak Ibu misalnya contoh
mau ini, kita klik. Nanti kita tinggal download. Kita bisa download, kita bisa open di Classroom tadi, atau kita bisa open di Whiteboard Online. Seperti itu. Dan ini udah ready. Salah saya coba download ya, Bapak Ibu. Download lah satu. Jadi ini memang sudah disiapkan oleh tim QSonic. Nah, nanti yang kemarin juga saya sempat kasih disclaimer, saya spill yang kemarin itu, kita untuk bikin materi ajar menggunakan MyViewBoard. Nah, nanti kalau Bapak-Ibu bisa untuk kolaborasi untuk masuk ke original sini. Jadi, materi yang Bapak-Ibu bikin itu bisa dipakai oleh orang sedunia, Bapak-Ibu. Lumayan lah ya, sampai kita bikin materi soal ketoprak, terus kita share di sini. Nanti orang di mana di Azerbaijan yang di situ mereka download, mereka kenal dengan ketoprak. Jadi seperti itu. Oke, nah ini sudah selesai. Oh, ini kalau saya buka nanti data saya yang tadi itu ketutup. Jadi ini tinggal klik dia langsung masuk ke whiteboard sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan Ibu Siti mungkin bisa langsung saya jawab. Bisa, Bu. Ini bisa dipakai di Windows, bisa dipakai di Android, bisa dipakai di iOS, dan bisa juga dipakai di Chromebooks. Chromebook ya, Chromebooks. Kurang lebih seperti itu. Nah, di QSonic Original ini bukan hanya konten. Jadi Bapak-Ibu misalnya butuh background-background ya dari sini. Terus butuh grafik-grafik, gambar-gambar, itu bisa di-download. Ini ada yang GIF juga yang bergerak. Ini kayak di segitiga ini. Terus kalau mau games, di sini juga ada games, kita tinggal download juga, nanti tinggal dimainkan. Dan walaupun di sini kan ya tulisan-tulisannya bahasa Inggris, Bapak-Ibu, itu bisa diganti dengan bahasa Indonesia nanti. Nah, ini contohnya yang di sebelah sini. Ini yang memasukkan materi ini adalah guru-guru dari India, Bapak-Ibu. Jadi, kalau kita lihat itu ada Gandhi, ada Jawaharlal, yang seperti itu. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam sini. Jadi, kurang lebih itu ya untuk si original sini. Nah, materinya kayaknya waktu saya sudah habis. Dan nanti juga salah satu fitur yang ada di whiteboard ini, yang di sini ya, Bapak-Ibu. Ini terakhir. Ini. Jadi, kita bisa mengganti kanvas kita. Kalau tadi kanvas kita hanya di whiteboard yang putih itu saja, sekarang ini semuanya bisa jadi kanvas kita. Kita bisa coret-coret. Let's say kita sudah punya kanva nih misalnya. Kita sudah bikin di kanva. Contoh, ini kanva. Jadi nanti kanva saya sudah selesai. Dari sini, ini saya juga bisa anotasi. Ini saya gelap sekali misalnya kayak gitu. Jadi ini kita bisa adaptasi dan kita bisa screenshot, Bapak-Ibu. Cetek. Soalnya kita screenshot ini. Oke, kita screenshot. Cetek. Dia langsung masuk sini. Jadi seperti itu. Dia akan berintegrasi. Dan kalau tadi Bapak-Ibu mau mengakses ChatGPT, nggak perlu lagi buka Google. Ini sudah ada Google Embedded dari sini. Kita buka. Di sini udah ada ChatGPT di bagian sini. Nih, di bagian sini sudah ada ChatGPT. Jadi tinggal klik, cek, kita langsung terarahkan ke ChatGPT. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ini kalau Bapak-Ibu mau materinya, ini saya share di sini ya. Nah, silakan di scan ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau dengan MyViewBoard ini, ketika kita selesai mengajar atau kita selesai presentasi, kan biasanya, Bu boleh minta materinya, Bu boleh minta ininya segala macam gitu kan. Biasanya kita akan kirim, oh ya nanti dikirim ke grup, nanti dikirim sini atau pakai flash disk. Kalau ini Bapak Ibu tinggal kasih QR code yang seperti ini. Silakan ini di scan. Kalau sudah di scan, punten saya minta klik di chat box ya Bapak Ibu. Kalau yang udah download, kalau yang udah scan, ketik atau ber gitu. Atau
Boleh, yang penting ada. Saya bisa tahu. Oh. Saya bisa tahu nanti sudah selesai atau belumnya. Silakan di-scan. Saya kasih nanti setelah di-scan di-download ya, Bapak Ibu kalau sudah. Oke, saya kasih 10 detik ya, 10 detik. Dan kita dari sini. Saya kasih 10 detik. Ya, saya kasih 10 detik untuk sekarang. Yuk. 6, 3, 2, 1. Kayak sudah bunyi ya, tadi. Oke. Nah, sudah selesai. Mungkin kurang lebih seperti itu. Untuk yang sekarang, nanti mungkin kita bisa lanjutkan kalau ada sesi pertanyaan. Mungkin ya, Mbak Lida, saya kembalikan lagi ke Mbak Lida. Terima kasih banyak. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Arya telah menyampaikan materinya. Sangat menarik ya Bapak dan Ibu Guru tentang Viewboard gitu ya. Tadi banyak juga platform ya dari Viewboard itu ada tentang ViewSonic Original, kemudian ada untuk Top Quiz, dan juga ada Immersive Reader gitu yang bisa membuat kata-kata yang udah kita buat itu menjadi ada suaranya sesuai dengan bahasa yang kita inginkan. Menarik banget, sangat luar biasa Pak Arya. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Baiklah Bapak Ibu Guru yang berbahagia, apakah sudah, sudah banyak yang angkat tangan nih Pak. Oke, sebelum saya mempersilahkan, seperti biasa saya akan mengingatkan bahwa untuk pertanyaan kami akan membuka dua sesi. Nanti Bapak dan Ibu Guru wajib untuk on kamera dan juga open mic ketika kami persilahkan. Ini sistem pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu, lalu nanti akan dijawab oleh pemateri, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu Guru. Boleh raise hand aja kalau yang ingin bertanya kepada pemateri kita. Tolong sebutkan nama, asal, juga ingin bertanya kepada siapa. Seperti itu, terima kasih. Pertama saya akan mempersilahkan kepada Bapak Sigit. Oke. Halo Bapak, bertemu lagi. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Bisa dengar suara saya, Bu? Oke, terdengar Pak, Alhamdulillah. Nggih, Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah, ini terima kasih sekali. Banyak hal sekali lagi bisa saya dapatkan karena memang sesuatu yang baru buat saya. Saya sudah nyatet ini beberapa pertanyaan berkaitan dengan materi hari ini, Bu. Yang pertama, saya sampaikan untuk Bapak Usman ini, mudah-mudahan nggak salah lagi seperti kemarin. Ini sudah saya catat. Tadi pagi itu saya mencoba untuk membuat, membuka chat GPT. Saya itu ini memang sangat luar biasa nih. Saya membuat satu perintah pada ChatGPT itu kisah apa namanya ya. Saya membuat kata kunci narasi kisah inspiratif. Kisah inspiratif bla 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 dan seterusnya. Dia membuat cerita banyak sekali gitu loh. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, apakah kisah yang sudah tertulis di situ bisa diklaim menjadi sebuah karya saya, yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga Pak Usman itu memaparkan tentang di PowerPoint, itu ada kena class point. Nah itu cara memasukkan apa alternatif tulisan di PowerPoint itu, pilihan class point itu caranya bagaimana? Itu. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan Google Form. Google Form tadi Bapak Usman juga mencari ya, ada beberapa berkaitan dengan GPT. Yang ingin saya tanyakan itu ada nggak masa berlakunya Bu untuk add-on GPT itu? Karena pernah saya dulu itu ketika memasukkan add-on, salah satu add-on form limiter kalau tidak salah itu, ketika kita ingin membatasi waktu mengerjakan siswa, itu malah justru terjadi error dan jawaban siswa tidak masuk.
Nah, ini ternyata setelah saya cek di sini ada error terkait dengan form limiternya, ternyata ada masa berlakunya. Nah, ini berlaku nggak untuk apa namanya add-onnya GPT tadi? Ini itu pertanyaan buat Pak Nuno. Ini agak-agak cukup banyak nih, Bu, karena saya penasaran nih. Terus satu pertanyaan buat Pak Arya ini, apakah ada alat tambahan Pak untuk kalau kita menggunakan viewport itu kan tadi Pak Arya itu nulis-nulis itu kelihatannya kalau melihat dari sini itu nulis-nulis pakai tangan itu, apa ada alat tambahan itu? Terima kasih, saya kira itu Bu. Mohon maaf ini pertanyaan cukup banyak. Ya Allah, terima kasih banyak Bapak Sigi. Tidak apa-apa Pak, ini justru pemateri sangat senang sekali kan bisa berbagi, membagikan ilmunya kepada kita semua. Oke, saya mohon izin konfirmasi dulu Bapak Sigi. Tadi pertanyaannya untuk Pak Osman ada tiga ya, perihal ChatGPT tentang kisah karya sendiri, apakah bisa diklaim untuk menjadi karya sendiri, kemudian tentang class point alternatif untuk memasukkan tulisan begitu ya Pak? Untuk yang di class point-nya dan untuk yang di Google Form itu, apakah ada masa berlaku di add-on untuk ChatGPT-nya seperti itu? Betul, Bapak? Oke, baik. Baik, dan tadi untuk Pak Arya, untuk apa perihal alat tambahan gitu ya, alat tambahan untuk di viewport-nya. Oke, terima kasih banyak, Bapak Sigit. Sementara akan kami tampung terlebih dahulu. Oke. Kemudian kami yang kedua akan mempersilahkan kepada siapa ya, jing-jing-jing ya, Masya Allah. Oke, yang sudah open kamera saja terlebih dahulu, kami akan persilakan kepada Ibu Deno Trisni Hidayati. Halo Ibu, selamat sore, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu sudah siap untuk bertanya ya Bu ya? Ya, siap. Baik. Saya mau bertanya sama Pak Usman, G. Terkait dengan pertanyaan Pak Sigit tadi yang tentang apakah bisa diklaim sebagai karya. Nah, kalau di ChatGPT kan Pak Usman pernah bilang tentang plagiarisme. Nah, itu bagaimana kita itu bisa mengecek, maksudnya dari copy paste dari ChatGPT apa itu tadi itu tingkat terbaca sebagai plagiarisme itu berapa persen gitu. Nah, hanya itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Syal, terima kasih banyak Ibu Dinok atas pertanyaannya ya. Memang ini menjadi pertanyaan bagi semua semua mahasiswa juga karena khususnya yeah. Karena saya ini seorang mahasiswa Bu, jadi kalau pakai ChatGPT plagiasinya berapa ya, karena kan untuk syarat jadi karya ilmiah itu kan ada maksimal untuk persennya gitu kan. Iya, betul sekali. Oke, sangat menarik, terima kasih banyak Ibu Denok atas pertanyaannya. Oke, sekarang kami akan berlanjut kepada penanya ketiga terlebih dahulu ya. Oke, mohon izin Pak Arya dan juga Bapak Osman, saya mohon izin untuk mempersilakan penanya ketiga terlebih dahulu untuk bertanya. Di sini ada Bapak Asrul Effendi. Halo Bapak. Oke. Selamat sore, Pak. Oke, belum on kamera. Boleh kami berpindah terlebih dahulu kepada Bapak Rahmat Juni Haryanto. Apakah masih bersama kami, Pak? Ya, halo. Oke, halo Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oke, baik. Baik, Bapak. Kalau boleh tahu, Bapak dari mana? Saya dari Makassar. Dari Makassar, Masya Allah. Oke, di Makassar ya Pak ya, jauh-jauh di Makassar tidak apa-apa. Boleh Bapak dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ini mungkin bukan pertanyaan, tapi mungkin sedikit saran kepada Bapak Arya. Karena saya mengikuti presentasinya Bapak. Saya lihat ini Bapak Arya pakai laptop layar sentuh kayaknya. Yang saya bingung itu kalau Bapak menggunakan layar untuk memencet fungsi-fungsi atau ikon atau tombol-tombol yang ada pada aplikasi, saya tidak bisa mengikutinya bahwa ini menekan tombol apa, ikon apa, fungsi apa, tapi tiba-tiba ada pop-up-nya begitu. Jadi mungkin bahkan saya harus cek ke YouTube lagi tadi. Saya harus ke YouTube, saya harus kasih kembalikan nonton. Ini tadi Bapak mencet apa. Jadi mungkin saran saya kalau ingin menggunakan fungsi-fungsi yang ada di
apalah gitu, aplikasi ini apa ya, My Viewboard. Iya. Itu mungkin bisa Bapak menggunakan mouse agar saya bisa mengikuti arah kursornya. Gitu mungkin Bapak. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Rahmat atas masukannya. Ya, nanti akan menjadi bahan evaluasi. Semoga bisa memahamkan ya Pak. Nanti boleh diulang, dicek lagi apa namanya itu tayangannya. Kan kami tayang di YouTube Guru Juara, nanti boleh dicek lagi. Dan tadi masukannya terima kasih banyak. Baiklah, sudah nih Bapak dan Ibu Guru yang bertanya. Saya akan mempersilahkan, saya cek dulu. Halo Bapak Arya. Halo. Oke, baik Pak, sudah ada beberapa pertanyaan Pak. Apakah sudah siap untuk menjawab Pak? Oke, siap. Baik, nanti barulah saya mempersilahkan kepada Bapak Osman begitu ya. Kepada Pak Arya terlebih dulu, tadi ada pertanyaan Pak dari Bapak Sigit ya, yang pertama mungkin Bapak juga sudah mencatat, oh Masya Allah. Oke. Mungkin saya sedikit mengulangi saja ya Pak ya, dari Bapak Sigit itu, apakah ada alat tambahan untuk apa mengaplikasikan Viewboard, apa Viewboard tersebut begitu kan, tadi mungkin terlihatnya oh pakai tangan atau ada nih pensil atau seperti apa gitu, itu dari Pak Sigit. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Den, sudah dari Pak Sigit saja mungkin. Nanti Bapak Arya boleh menambahkan lagi. Itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Lida. Oh, jadi untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Sigit, terima kasih Pak pertanyaannya. Terkait dengan alat tambahan untuk My Viewboard ini, tidak ada Pak sebenarnya. Tapi kalau mau ditambah, ada beberapa tambahan-tambahannya. Tapi kalau secara penggunaan My Viewboard-nya itu sendiri, itu sebenarnya tidak perlu alat tambahan lagi. Mungkin saya sekaligus untuk merespon dari Pak Juni tadi ya, karena tidak terlihat, izin ya Mbak Lida untuk sekalian direspon. Jadi itu sebenarnya tidak ada tambahan Bapak. Kalau saya ini kebetulan ya ini namanya apa namanya ya, pen display lah istilahnya. Ini saya memang lanjutnya dari laptop juga, saya tetap pakai laptop sebenarnya. Tapi ini saya extend ke sini supaya saya lebih enak coret-coretnya saja gitu Pak. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara soal punten, share screen sedikit ya Bapak Ibu. Jadi fitur-fitur yang ini karena saya udah connect ke sini, jadi fitur mouse-nya jadi agak hilang. Bentar, saya coba ulang lagi. Kira-kira masuk ini. Oh, gini deh. Jadi saya pakai ini. Jadi ini ya Pak, ini yang saya touch sekarang, pen. Jadi saya klik, terus ada yang gambar apa? Sinar yang ini. Nah, jadi ini fitur-fitur. Nah, fitur-fitur, semua fitur yang ada di sini itu bisa dipakai dengan laptop saja tanpa ada tambahan. Kalau misalnya Bapak Ibu agak sulit nih, misalnya kalau menulis pakai mouse kan, kalau kita misalnya pakai mouse agak sulit menulis, itu ada di sini yang teks, yang gambar teks yang di sini. Itu kita klik, itu kita bisa ketik. Nah, kita bisa ketik. Jadi ada caranya untuk mengcover gitu untuk Bapak Sigit ya. Dan untuk Bapak Juni ya Pak, mohon maaf Pak, tadi saya jadi agak, jadi ada yang skip jadinya. Tapi nanti kalau misalnya Bapak Juni butuh nih saya penjelasannya yang seperti ini, nanti mungkin bisa saya arahkan ke YouTube-nya ViewSonic, nanti mungkin saya bisa share. Bisa mungkin lewat guru juara juga nanti, atau nanti bisa di grup Telegram, nanti saya share. Bapak Juni juga silakan japri saya, Arya Nugraha Pak, di dalam Telegram itu, nanti silakan japri dan kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Nanti kalau Bapak Juni mau kita ngobrol via Zoom juga bisa kita aturkan gitu Pak. Mungkin segitu. Oh ya Mbak Lida, maaf saya mau sedikit merespon yang dari Ibu Denok tadi soal plagiarisme. Ini benar-benar satu hal yang horor ya, horor gitu. Bahkan di zaman pandemi kemarin kalau saya tidak salah ada guru besar yang profesor yang dicabut gelar profesornya karena
plagiarism. Sebenarnya dosen profesor itu tidak berniat untuk plagiat, tapi metode metode mengutipnya, metode quote-nya itu mungkin salah. Nah, di My Keyboard ini juga Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ke itu ya, ngambil gambar nih misalnya dari sini kayak tadi, tapi maksudnya yang dari sini ya Bapak Ibu, yang dari whiteboardnya akan ada gambar Chrome, Google Chrome. Nah, misalnya kita ambil gambar Google. Nah, kalau kita ini kan gambarnya kan bisa ditarik ya Bapak Ibu, misalnya gambarnya bisa ditarik. Nah, seperti itu. Ini gambarnya bisa ditarik. Ini selama gambarnya ini bisa ditarik di drag drop, ditarik dan dia bisa jatuh ke dalam sini, itu berarti gambarnya aman dari hak cipta ya Bapak Ibu. Jadi itu misalnya let's say mau bikin materi pengajaran, terus bisa diambil dari sini, dan itu aman, itu Bapak Ibu tidak terkena copyright. Begitu juga video, misalnya video kayak seperti ini. Nah ini videonya. Nah misalnya kalau videonya akan muncul seperti ini. Nah, ada tulisan unable to drop this type of, sorry, mungkin saya share sedikit. Seperti ini, ada tulisan unable to drop this type of data, berarti file, baik itu gambar atau video, itu ada hak cipta. Jadi, kalau memang masih tetap Bapak Ibu ingin pakai, di-downloadnya di luar My Keyboard. Karena itu ada hak cipta, jadi My Keyboard tidak akan mengambil itu. Jadi kalau Bapak Ibu bikin materi di sini dan ambil drag drop gambar-gambar di sini, itu akan aman dari CC0. Jadi kurang lebih seperti itu. Mohon maaf terlalu panjang jawabannya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Iya, insya Allah terjawab ya Ibu Denek juga Bapak Sigit. Terima kasih banyak Bapak Arya telah memberikan penjelasan. Kemudian nih sudah hadir ya Bapak Osman. Halo Bapak. Oke, tadi mohon maaf Pak, kami persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Arya gitu ya. Oke, pertanyaan untuk Bapak nih sangat, nggak sangat sih ya, tapi sudah banyak, banyak ya. Nih Pak. Iya, karena tertarik sekali ya tentang ChatGPT, kemudian platform-platform lain yang dikaitkan dengan AI gitu kan ya. Sudah dari Pak Sigit ada beberapa pertanyaan, mungkin tadi juga Bapak sudah mencatat, tapi saya mohon izin untuk menyampaikan kembali, boleh Pak? Boleh. Boleh, oke, baik. Nanti kalau keliru boleh diklarifikasi gitu. Ya. Oke, dari Pak Sigit, pertanyaan untuk Bapak Osman. Yang pertama tentang ChatGPT, kan katanya Pak Sigit sudah praktek nih gitu kan. Sudah praktek menyampaikan tentang, apa bertanya tentang narasi, kisah inspiratif. Nah, apakah itu bisa, apakah itu bisa diklaim menjadi karya sendiri? Tadi juga sudah sedikit dijawab oleh Pak Arya. Kemudian tentang class point, tentang alternatif tulisannya. Dan yang terakhir adalah Google Form. Yang ChatGPT itu ada apakah ada keberlakuan antara untuk add-on-nya gitu, masa berlakunya dalam Google Form atau tidak, seperti itu. Dan juga tadi dari Ibu Denok plagiasi, masih sama plagiasi nanti Bapak Osman boleh menambah, seperti itu Pak. Oke, oke, waktu dan layar kami persilahkan Pak. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya buat Pak Sigit dan juga Ibu Denok ya. Pak Sigit kayaknya juga semalam nanya ya, luar biasa aktifnya ya. Oke, baik, yang pertama nih Pak, ini soalnya nyambung nih dari Bu Denok sama Pak Sigit ya. Jadi betul sekali, bahkan nih ada ini ya Bapak Ibu ya, kalau kita pernah, saya kan saking penasaran gitu ya, saking curiosity-nya juga terhadap si ChatGPT kemarin-kemarin itu, saya sempat baca beberapa artikel-artikel ya. Ada beberapa seperti misalnya ada dosen di salah satu universitas ya, bilang bahwa etika akademik, dia mengapa ya namanya itu, menyampaikanlah tentang etika akademik gitu ya, katanya melarang plagiarisme gitu kan. Bahkan dia buat sebuah pernyataan tuh waktu itu, namanya Bapak Aditya Batara, kehormatan di dunia akademik itu hal yang paling penting. Nah, salah itu boleh, tapi tidak boleh berbohong gitu katanya ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu begini. Nah, sesuatu yang kita pakai dengan kecerdasan AI ini jelas it's not our own gitu ya, itu bukan punya kita Bapak Ibu. Nah, ketika saya kan semalam saya juga ada cerita, ketika saya
lagi nyusun proposal itu bagaimana saya kira-kira mulai ini bisa nggak sih gitu ya. Tapi karena memang selama 4 semester di magister itu kita kan sudah diajarin ya Bapak Ibu ya bagaimana kita harus mengecek yang namanya plagiarisme. Nah salah satunya kan kalau saya mau tunjukin, boleh saya tunjukin ya sebentar di sini misalnya. Tadi kan Bapak Ibu saya sudah mohon maaf Bapak, sepertinya ada kendala sinyal. Menuliskan. Oke. Maaf Bapak Osman. Mohon maaf Pak, sepertinya sinyalnya sedang terkendala ya. Mohon izin untuk dicoba untuk stop share dulu, baru nanti di-share lagi gitu Pak. Mohon maaf Bapak. 10 maaf bukan. Oke. Oke, halo Mbak. Suara saya kedengaran? Saya terlempar tadi. Oh iya, baik Bapak. Alhamdulillah sudah terdengar. Saya ya, matikan baik. Aja ini ya. Saya matikan itu saya dulu. Jadi Bapak Ibu tadi kan saya ada main di ChatGPT mencari buah-buahan dalam sumber nutrisi ya, Bapak Ibu yang ini ya. Lalu saya cek nih, saya cek di cek plagiarisme gitu ya Bapak Ibu ya supaya saya juga ini nih bisa yakin bahwa apa yang saya kerjakan tuh benar nggak sih, salah nggak sih gitu ya. Lalu saya cek nih Bapak Ibu. Saya masukkan di cekplagiarisme.com. Nah, kebetulan ya Bapak Ibu ya, untuk konten ini tulisannya 100% unique content dan no plagiarism content. Artinya berarti tidak ada yang mengklaim bahwa ini punyanya dan ini tidak diambil dari situs apapun. Ini kebetulan loh Bapak Ibu ya. Jadi artinya tidak semuanya pada akhirnya itu menjadi hasil punya orang lain yang disadur si ChatGPT. Tetapi tips dari saya Bapak Ibu, seperti yang dari kemarin, Bapak Ibu boleh parafrasekan kembali. Ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu tuh jangan ambil bulat-bulat tapi difarafrasekan lagi atau mungkin di ya karena kebutuhannya Bapak Ibu untuk misalnya seperti untuk membuat ini ya karya ilmiah, best practice gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau hanya untuk konten-konten seperti yang tadi saya buat itu saya rasa mungkin minim sekali untuk diklaim sebagai plagiarisme ya. Tapi kalau untuk penilaian-penilaian yang keilmuan-keilmuan, saya rasa Bapak Ibu harusnya tuh bisa lebih hati-hati. Ya, itu dia. Nah, tadi pertanyaannya gimana cara mengukur tingkatnya plagiarisme? Sekarang banyak Ibu Denok website yang menyediakan untuk mencek Turnitin, contohnya juga ya, terus juga yang lain-lain gitu yang bisa untuk ngecek seberapa besar tingkat plagiarisme kita. Jadi itu nggak boleh dilupakan. Oke ya. Nah, tapi kalau untuk kisah narasi, kisah inspiratif nih, pertanyaannya saya adalah gini, ini kisah narasi siapa nih Bapak? Kisah narasinya Bapak gitu ya kan? Nah, kalau misalnya Bapak cuma mintakan kayak bentuk ceritanya, nanti tinggal diganti nama Bapak segala macam, saya rasa ketika Bapak udah ganti dengan kisah Bapak sendiri, tanggalnya Bapak ganti, itu kan tentu jadi berubah. Gitu ya, jadi artinya tidak akan mungkin bisa diklaim sama yang lain. Nah, jadi supaya lebih aman tetap dicek dulu Pak. Dicek aja dulu, gak apa-apa ya. Supaya apa? Supaya nantinya itu bisa tidak jadi masalah di kemudian hari. Nah, makanya dari kemarin saya selalu bilang nih Bapak Ibu, tetap kalau gunakan ChatGPT itu Bapak Ibu tetap harus mensadur isi pikiran kita ke dalamnya. Kita memang dibantu untuk memberikan ide, tapi jangan ketika masuk dalam penilaian best practice, karya ilmiah, terus PTK, langsung semua bulat-bulat dipakai ya. Seperti itu ya kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nih, bagaimana cara penggunaan kelas poin dan AI? Nah, Bapak, pokoknya sekarang tuh yang paling penting pertama sekali, Bapak harus cari masuk ke websitenya kelas poin. Nanti di sini saya coba tunjukin ya, Pak, ya, di sini. Bapak carinya di kelas poin sini, Pak. Mungkin buat teman-teman yang lain juga boleh ya. Kelas poin. Kelas poin. Ya, saya coba ini. Saya cari kelas poin, lalu nanti Bapak Ibu pergi ke paling atas nih. Nah, di situ, di edisi itu lagi di sini nih, Bapak Ibu ada ketemu nih tulisan free download ya.
Oke, ini nampak mana dia? Sudah kelihatan. Oke, di sini ada download gratis. Nah, silakan Bapak Ibu download gitu ya, Bapak Ibu ya. Silakan di-download dulu, di bagian atas ini ada tulisan download gratis. Silakan di-download. Nanti setelah di-download gratis, dia akan terus nanti next terus begitu. Lalu nanti dia akan, tapi ingat Bapak Ibu, ketika kita mengerjakan downloading dari si kelas poin ini, Bapak Ibu harus mengeluarkan semua PPT yang sudah terbuka. Jadi PPT-nya jangan dalam keadaan terbuka ya, tetap dalam keadaan tertutup. Setelah udah oke, katanya udah tersimpan, sudah di-run, sudah di-apa segala macam, Bapak Ibu saya rasa bisa lah ya. Bapak Ibu baru buka ini, baru dibuka lagi sih, sebentar saya pakai cara cepat aja nih. Lalu dibukalah si PPT-nya. Nah, si PPT-nya itu dibuka. Nanti di sini akan muncul nih Inku Class Point. Nah, ketika Bapak Ibu baru pertama kali menggunakan Inku Class Point, nanti nama Bapak Ibu nggak muncul di sini, tapi ceritanya adalah sign up. Oke? Okay? Sign up ya atau sign in. Jadi kalau sign up itu berarti Bapak Ibu pertama kali gunakan, silakan masukkan email bla 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 segala macam, gitu, ikuti aja perintahnya, pokoknya gampang banget, nggak sampai 2 menit pokoknya selesai deh. Kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu langsung masuk ke akunnya gratis. Nah, nanti kalau untuk pro bisa aktif semua seperti saya ini, dia ya biasanya bayar ya. Dan sekarang di Shopee, di Shopee udah ada jual untuk Bapak Ibu pembelian untuk setahun, 6 bulan, sebagainya macamnya ya. Itu dia ya Pak ya, jadi gampang banget. Nah, cara untuk dibaca AI-nya itu saya nggak tahu, karena kebetulan saya kan memang adalah Class Point Certified Trainer Indonesia ya. Jadi saya punya itu, saya semalam tuh hubungi adminnya kita di Indonesia gitu ya. Jadi saya tanya kapan rilisnya AI-nya, dia bilang nanti sore Bapak atau hari ini Rabu gitu ya, besok Rabu gitu. Lalu rupanya tadi malam tuh dia chat, rupanya sudah upgrade. Saya kurang paham apakah karena waktu kan sempit banget Bapak Ibu, saya belum tanya sempat lagi apakah itu berlaku untuk orang-orang yang PPT-nya free gitu ya. Kalau punya saya sebagai trainernya Indonesia, memang ini ya Bapak Ibu yang punya pro ya. Jadi saya nggak tahu apakah AI ini munculnya untuk semua atau hanya untuk yang pro. Tapi nanti saya bisa tanyakan, nanti kalau perlu saya kasih tahu sama Ibu Ayu atau Mbak Lida supaya bisa dijawab di grup Telegramnya ya. Terus yang ketiga, Google Form itu masa berlakunya ada nggak? Bapak, saya jujur, untuk add-on di Google Form itu memang ada batasannya. Sama seperti yang kemarin saya pakai di ChatGPT yang saya gunakan semalam, itu coba bayangkan ya, itu tuh ternyata nggak banyak Pak hasilnya. Nah, makanya saya coba cari-cari lagi gimana caranya supaya teman-teman guru Indonesia ini, artinya itu nggak cukup cuma satu ya, ada beberapa bentuk atau beberapa solusi yang lain, dan ternyata saya temukan lah yang hari ini saya sampaikan. Jadi memang betul Bapak, kalau kemarin Bapak tuh ketemu dengan time limiter, ya itu memang Pak bagus banget ya untuk membuat kita tuh jadi tenang ketika anak-anak itu akhirnya ketika ujian bisa mati otomatis ya, gitu ya kan. Benar sekali, saya juga mengalami hal demikian. Jadi ya nggak apa-apa ya Pak nanti, tapi biasanya add-on itu Pak, kayak time limiter itu kadang-kadang nggak cuma satu, jadi dia bisa ada dua. Ayo udah dipakai aja lagi yang satunya lagi. Kira-kira seperti itu. Makasih Mbak Lida dan Bapak Ibu yang lain. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak Osman atas jawabannya. Semoga Bapak dan Ibu yang bertanya bisa terjawab ya, Bapak Sigit dan juga Ibu Denok gitu ya tadi. Oke, tanpa terasa waktu kita telah ada di penghujung acara untuk diklat pada sore hari ini, Bapak dan Ibu semua. Bagi Bapak dan Ibu yang belum berkesempatan untuk bertanya, boleh besok ya, karena kita masih ada diklat hari keempat pada esok hari, hari Kamis sore pada pukul 15.30 WIB. Begitu. Baik, Bapak dan Ibu guru semua, tadi kita telah mendengarkan ya paparan dari Pak Osman dan juga Pak Arya tentang mulai dari hari kemarin ya, tentang ChatGPT, kemudian hari ini kita lanjutkan dengan keterkaitan atau masuk dengan fitur-fitur lain, ada Canva, platform lain seperti Canva, Class Point, Google Form, dan lain sebagainya. Tadi juga Pak Arya menambahkan tentang Viewboard gitu ya. Dan di dalam Viewboard itu ada banyak juga fitur-fitur yang bisa kita gunakan, seperti Top Quiz, ViewSonic Originals, dan Immersive Reader gitu, dan yang lain sebagainya. Masih banyak tadi karena memang terhimpit oleh waktu, jadi mungkin Pak Arya juga tidak bisa menjelaskan detail banget, hanya beberapa saja. Tapi terima kasih banyak Bapak Arya dan juga
Bapak Osman atas pemaparan materi yang sangat luar biasa bermanfaat sekali bagi Bapak dan Ibu guru yang telah hadir di Zoom dan juga live YouTube Guru Juara, khususnya saya juga yang menemani Bapak Ibu semua mendapat banyak sekali manfaatnya gitu, pengetahuan. Oke, baiklah, saya akan mempersilakan terlebih dahulu kepada Bapak Osman untuk memberikan closing statement. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, mungkin sepertinya masih terkendala sinyal, begitu ya Bapak Osman. Mungkin saya akan terlebih dahulu kepada Bapak Arya ya. Kepada Bapak Arya, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Linda. Oke, zaman terus bergerak maju. Teknologi sekarang itu udah jadi base dari kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan itu pasti berhubungan dengan teknologi. Tidak terlepas juga dengan pendidikan. Dan teknologi yang berkembang dalam dunia pendidikan itu sangat banyak. Jadi masing-masingnya itu punya kekuatan, kelebihan, dan kekurangan. Dan sebenarnya ketika mereka semua itu diintegrasikan, mereka itu akan jadi sebuah sistem, sebuah kita bisa sebut itu sebagai teacher assistant kita di masa depan. Jadi kita harus sering-sering untuk mengeksplor sebagai guru masa depan ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Sebagai guru masa depan, kita harus tetap mengeksplor dan jangan mau kalah dengan anak-anak. Karena mereka itu terlalu jago di bidang teknologi. Jadi, dan anak-anak itu ketika kalau bukan kita yang menghandle mereka, kalau bukan kita yang mengarahkan mereka, mereka juga akan terlarut dan hanyut dalam teknologi dan mereka bisa di mana saja. Jadi tetap berkembang sebagai guru, tetap maju, tetap membaca, dan tetap berkreasi. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak Arya. Oke, selanjutnya saya akan mempersilakan waktu dan layar kepada Bapak Osman untuk memberikan closing statement. Silakan Pak. Ya, maaf Mbak, tadi saya terlempar lagi, aduh sampai sakit badannya ini terlempar lagi. Ya, jadi Bapak Ibu tetap semangat ya Bapak Ibu yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke, apapun keadaan kita Bapak Ibu, apakah kita di kota, apakah kita di daerah, tetap semangat Bapak Ibu melakukan perubahan dari yang paling kecil dulu Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu sendiri. Pokoknya yang satu hal yang kita ingat Bapak Ibu, masa depannya anak Bapak Ibu yang di depan Bapak Ibu sekarang adalah ada di kelas Bapak Ibu hari ini. Saya ulangi, masa depan mereka ada di kelas Bapak Ibu hari ini. So semangat. Thank you. Semangat selalu Pak, insya Allah harus tetap semangat. Terima kasih banyak Bapak Osman dan Bapak Arya. Semoga kita dapat bertemu kembali di kelas-kelas yang lainnya. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah untuk di kelas sore hari ini telah selesai Bapak dan Ibu semua. Kita masih akan bertemu esok hari di Diklat Nasional Kelas Masa Depan meningkatkan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran melalui teknologi dan media ajar pada pukul 15.30 WIB. Linknya akan diberikan, di-share di grup kegiatan. Nanti Bapak dan Ibu Guru bisa langsung untuk join. Dan kami informasikan untuk fasilitas Diklat akan kami berikan di grup kegiatan setelah Diklat selesai dilaksanakan, seperti itu. Tanpa berlama-lama, mohon izin kepada Bapak dan Ibu Guru yang berbahagia. Mari kita foto bersama terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri Diklat pada sore hari ini. Mohon izin keberkenan Bapak dan Ibu Guru untuk on kamera, memberikan senyum terbaiknya, rasa bahagianya pada sore hari ini. Oke, saya akan tanya terlebih dahulu kepada operator, apakah sudah siap? Oke, baik, sambil menunggu Bapak dan Ibu Guru, boleh tampilkan senyum terbaiknya untuk sore hari ini. Tadi sudah banyak sekali ya materi yang kita serap, semoga bisa bermanfaat. Oke. Baik, operator sudah siap ya? Oke, Bapak dan Ibu Guru, saya akan hitung 1 sampai 3 seperti biasa. 1, 2, 3. Oke, baik. Slide selanjutnya, mari kita lanjutkan. 1, 2, 3. Oke. Apakah masih ada operator untuk slide-nya? Apa cukup? Oke.
Oke, baik. Dicukupkan Bapak dan Ibu guru semua. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru yang telah mengikuti diklat pada sore hari ini. Jangan lupa besok kita masih bertemu. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Osman dan juga Bapak Arya. Semoga nanti kita masih bisa bertemu di kelas-kelas selanjutnya. Mohon maaf apabila saya, Lida Nasru Amanah, sebagai moderator dalam mendampingi Bapak Osman dan juga Bapak Arya di diklat nasional sore hari ini, banyak kesalahan dan juga kekeliruan. Itu dari saya tutup. Inna ma'al usri yusro, fa inna ma'al usri yusro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam. Jumpa lagi Pak Arya, Mbak Lida, Mbak Ayu, dan semua Bapak Ibu. Selamat liburan. Selamat liburan. Selamat liburan ya. Yeay. Izin lip ya. Thank you, bye. Ya, selamat. Jadi Pak Farida, semuanya Bapak Ibu, terima kasih.